Tahukah kamu olahraga apa yang populer di muka bumi ini? Ya, jawabannya adalah sepak bola. Sepak bola bukan hanya sebuah olahraga biasa, tapi sepak bola sudah menjadi budaya masyarakat kita. Sepak bola bisa dimainkan dari kalangan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua. Tetapi, tahu gak sih asal-usul dari permainan sepak bola dan sejarahnya? Dari itu, kamu harus tahu. Sejarah sepak bola dimulai pada abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, tepatnya di Tiongkok, pada masa dinasti Han. Pada saat itu, sepak bola digunakan untuk melatih fisik para tentara, sekaligus menjadi hiburan pada ulang tahun kaisar. Bola yang digunakan pada saat itu terbuat dari kulit dan usus binatang. Sepak bola yang lebih modern pertama kali berkembang di Inggris. Permainan sepak bola di Inggris menetapkan peraturan dasar pada permainan sepak bola. Pada tahun 1365, Raja Inggris pada saat itu, yaitu Edward III, melarang olahraga sepak bola karena banyak menimbulkan unsur kekerasan selama pertandingan. Pada tahun 1800-an, permainan dibawa oleh seorang pelaut, tentara Inggris, dan pedagang ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, Asosiasi Sepak Bola Dunia atau FIFA didirikan di Paris, Prancis, beranggotaan Swedia, Swiss, Spanyol, Belgia, Belanda, dan Prancis. Pada tahun 1930, Piala Dunia mulai diselenggarakan di Uruguay, yang diikuti oleh 13 tim, 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari benua Eropa, dan 2 tim lainnya dari Amerika Utara. Dan sang tuan rumah Uruguay menjadi juara pada saat itu. BBC menjadi stasiun TV yang pertama berhasil tayangkan pertandingan sepak bola pada tahun 1938. Lalu, pada tahun 1966, fitur replay digunakan pada setiap gol yang terjadi dan ditayangkan ulang. Sepak bola terus berkembang hingga saat ini dan menjadi olahraga yang terpopuler di dunia. Sedangkan di Indonesia, sejarah sepak bola dimulai dari didirikan PSSI pada tahun 1930 di Jakarta yang diketuai oleh Surastin Bogondo. Sebenarnya Indonesia pernah berpartisipasi sejak Piala Dunia, namun menggunakan nama Indonesia melainkan Hindia Belanda. Pada saat itu, Hindia Belanda menjadi pertama dari benua Asia yang mengikuti ajang sepak bola besar di dunia. Oke, sampai di sini saja videonya. Semoga bermanfaat dan membantu. Goodbye.